Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin, dan kita melanjutkan kajian kita masih membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dari Al-Quranul Karim. Dan malam ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Quranul Karim 16 kali. Al-Baqarah ayat 132, kemudian juga Al-Baqarah 133, kemudian Al-Baqarah 136, Al-Baqarah 140, Al-Imran 84, An-Nisa 163, kemudian Al-An'am ayat 84, kemudian Hud 71, kemudian juga disebutkan dalam surah Yusuf ayat 6, kemudian terulang dalam Yusuf 38 dan juga Yusuf 68, kemudian dalam surah Maryam ayat 6, kemudian terulang di Maryam 49, Al-Anbiya 72, Al-Ankabut 27, dan yang terakhir dalam surah Sad ayat 45. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita Nabi Ya'qub di dalam Al-Qur'an memang tidak setartib kisah Nabi Allah Musa, Ibrahim, Nabi Allah Yusuf dan begitu seterusnya. Kisahnya hanya global saja. Bukan, tapi kita akan berusaha untuk menceritakan secara tartib dengan mengambil beberapa kisah Israili atau Bani Israel untuk sebagai pelengkap saja. Kita tahu bahawa Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah seorang Nabi, bapaknya juga Nabi dan kakeknya juga Nabi. Bapaknya Ishaq Nabi, Ibrahim juga kakeknya adalah Nabi. Bahkan Nabi Ya'qub lahir saat Ibrahim masih hidup, dan itu dijelaskan dalam surah Hud ayat 71-72, wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Maka istri Ibrahim pun langsung berdiri kemudian tertawa, maka kami beri kabar gembira kepada dia dengan kelahiran Ishaq dan setelah Ishaq Ya'qub. Artinya Ya'qub putra Ishaq lahir saat Ibrahim masih hidup. Dan yang menarik adalah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah bapa dari seluruh Bani Israel. Apabila disebut Bani Israel, yang banyak sekali ceritanya dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Baqarah, itu kembali kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena Ya'qub sendiri namanya Israel, maka anak-anaknya dan turunannya disebut Bani Israel. Di dalam surah Al-Imran ayat 93, Allah mengatakan kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-tawratu kul fa'tu bit-tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Setiap makanan semuanya halal dahulunya bagi Bani Israil, kecuali yang diharamkan Israel terhadap dirinya sebelum diturunkan Taurat. Maka Allah mengatakan, katakan ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi Madinah itu, datangkan Taurat kepadaku, baca oleh kalian kalau kalian memang orang-orang yang jujur. Dahulu di zaman Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam,
Karena di sini bahasanya kullu ta'amin kana hilla di Bani Israel. Setiap makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan Israel. Maksudnya apa yang diharamkan Nabi Ya'qub. Karena dahulu di zaman itu, kalau seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan mengharamkan sesuatu itu kepada dirinya. Beda dalam Islam, kalau kita mencintai sesuatu justru disuruh disedekahkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak mungkin sampai level albir, amal soleh tertinggi, sampai mampu menginfakkan harta yang dicintainya. Kalau kita suruh infak gitu ya. Kalau zaman dulu mencintai sesuatu itu maka akan mengharamkan kepada dirinya sesuatu. Lah disebutkan bahwa Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam suatu ketika ditimpa penyakit yang disebut dengan irkun nisa. Penyakitnya namanya irkun nisa. Irkun nisa itu artinya seperti penyakit tulang, atau mungkin senangnya kita katakan encok lah. Kalau ada orang encok. Jadi Nabi Ya'qub itu suatu ketika sakit, kena encok. Tiap malam tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya kemudian dia berdazar, ya Rab, kalau seandainya kau sembuhkan penyakitku, maka aku tidak akan makan daging unta dan tidak akan meminum susunya. Sejak itulah maka haram daging unta dan juga minum air susunya. Padahal daging unta di zaman itu adalah makanan terlezat, dan juga susunya itu yang paling disukai Nabi Ya'qub. Jadi karena dia ingin sembuh, kalau sembuh kan senang, dan kalau senang orang-orang dulu ya mengharamkan sesuatu kepada dirinya. Makanya diharamkan untuk tidak makan daging unta dan juga air susunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam Islam disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, syifa'u irkin nisa alyatu syati arabiyyati tudhabu thumma tujarra salasata ajza thumma yushrabu 'ala ar-riq fi kulli yawmin juz'un. Dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah, kata Anas bin Malik, saya mendengar Nabi SAW bersabda, obat penyakit encok itu adalah buntutnya ekor kambing kampung yang betina, yang dikeringkan kemudian dibagi menjadi tiga bagian, lalu diminum dengan air bersih satu bagian setiap harinya. Artinya dalam Islam kan ada obatnya gitu. Tapi dulu Nabi Ya'qub sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, makanya dia bernazar. Kalau sembuh penyakit tulangku ini, penyakit encokku ini yang membuat saya tidak bisa tidur malam-malam, maka aku akan haramkan makan daging unta dan juga air susunya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang kita saya baca tadi, setiap makanan kul ta'ami kana hilla li bani Israel. Setiap makanan awalnya halal bagi Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan Ya'qub terhadap dirinya. Maksudnya dia mengharamkan kepada dirinya makan daging unta dan minum air susunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada sebuah hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad ibn Ahmad Ash-Shakir, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya empat soalan. Mereka mengatakan la ya'lamuhunna illa nabi. Empat soalan ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali seorang nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum, silakan tanya sesuka kamu, walakin ij'alu li dhimmatullah. Tetapi apa jaminannya kalau ku jawab? Kalian mau beriman?
Maka mereka mengatakan fadzalikalah, terserah kamu. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang pertama tentang masalah di sini, hal ta'lamuna anna Israila, maksudnya Yaqub alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa Israil, maksudnya Yaqub alaihi salatu wassalam, dia pernah mengharamkan makanan kepada dirinya. Ayyut ta'am harrama Israilu ala nafsihi. Kalau boleh tahu wahai Muhammad, apa makanan yang diharamkan oleh Yaqub kepada dirinya? Ini pertanyaan pertama. Apa sih makanan yang diharamkan Nabi Yaqub kepada dirinya? Kemudian, maksudnya sebelum Taurat turun. Kemudian yang kedua, kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli wa kaifa yakunu dzakar minhu. Bagaimana pendapatmu tentang air sperma laki-laki dan perempuan? Kemudian melahirkan seorang anak yang anak ini mirip ima dengan bapaknya atau dengan ibunya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian yang ketiga, mereka juga mengatakan siapa yang menghabarimu tentang apa yang diwahyukan kepadamu? Malaikat siapa? Malaikat siapa yang menghabarimu tentang apa yang kau sampaikan kepada kami dari wahyu yang sering kau sampaikan kepada kami? Malaikat siapa yang turun kepadamu? Kemudian juga mereka mengatakan akhbirna kaifa hadan nabil ummi fin naum. Ceritakan kepada kami juga bagaimana kondisi seorang nabi ketika dia tidur. Jadi ada empat soalan yang ditanyakan orang Yahudi, salah satunya tentang makanan yang diharamkan kepada Israel. Sekali lagi, Israel di sini Nabi Yaqub. Dan mereka mengatakan tidak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Dan mereka siap beriman kalau ada jawabannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam sakit irkun nisa, sakit encok bahasa kita aja tadi. Kemudian dia bernazar untuk diharamkan padanya daging unta dan minumannya. Kemudian orang Yahudi mengatakan sodakta, kau benar wahai Muhammad. Mereka membenarkan itu. Kemudian kata Nabi SAW, adapun laki-laki dan juga perempuan yang menikah kemudian punya anak, terkadang mirip bapaknya, terkadang mirip ibunya, maka tergantung sperma mana yang mendominasi. Kalau yang mendominasi sperma laki-laki, maka mirip dengan bapaknya. Kalau yang mendominasi sperma perempuan, ya mirip dengan ibunya. Yang bahaya itu kalau mirip dengan tetangganya, itu yang bahaya. Kemudian yang ketiga, seorang nabi itu memang tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Kemudian yang terakhir, adapun yang menghabari diriku tentang wahyu adalah Jibril. Ketika yang terakhir Rasul mengatakan Jibril, dia mengatakan itulah malaikat yang merupakan musuh kami, katanya. Karena engkau dapat dari Jibril, kami tidak terima. Kalau kamu dapat dari Mikail yang menurunkan hujan, kami terima, karena Jibril ini tukang perang, katanya. Karena yang mengazab kaum-kaum dulu kan biasanya ngutus Jibril. Bahkan dalam perang Badar juga Jibril terlibat, kan. Akhirnya turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul man kana aduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Katakan siapapun yang memusuhi Jibril, maka Jibril telah menurunkan kepada hatimu wahyu dari Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengar Jibril, mereka mengingkari janji mereka. Kan di awal mereka mau beriman. Gara-gara kemudian mendengar Jibril, mereka enggak mau, katanya. Itu Jibril musuh kami, katanya. Tapi syahidnya di sini apa? Kalimat Israel. Mereka kan bertanya, apa makanan yang diharamkan Israel? Maksudnya Israel di sini adalah Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Jadi seolah-olah ketika orang-orang Yahudi di kota Madinah itu kan banyak mengharamkan makanan yang seharusnya halal, gitu. Contoh umpamanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, wa alladziina hadu harramna kulla dhi dhufrin wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat duhuruhuma aw al hawaya aw makhtalata bi admin dhalika jazainahum bi baghihim wa annal sadiqun. Dan kepada mereka orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka orang Yahudi karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar akan itu. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika kemudian turun ayat ini, lihat Allah banyak mengharamkan gara-gara kemaksiatan kalian. Oh bukan, Allah mengharamkan makanan-makanan itu sejak dulu, sejak zaman Yakub, sejak zaman Ibrahim katanya. Kata mereka, maka Nabi SAW mengatakan, dusta kalian. Kalau memang makanan-makanan itu diharamkan sejak dulu, fa'tu bi Taurah, datangkan Taurat kepadaku. Fa'tuha bi Taurah fatsluha. Sekarang baca, kamu yang baca, enggak usah saya, kata Nabi. Ketika mereka membaca Taurat, rupanya makanan-makanan itu tidak diharamkan kepada mereka kecuali karena kemaksiatan mereka, bukan karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ataupun Nabi Yakub. Yakub itu yang mengharamkan daging unta saja dan juga air susunya, tapi setelah turunnya Taurat dimansuh. Tapi mereka ingin berdusta kepada Nabi SAW. Begitulah Yahudi, mereka suka menutupi ilmu dalam Taurat mereka untuk keuntungan dunia mereka. Sama dengan kisah ketika ada dua orang yang berzina dari kalangan Yahudi, kemudian datang kepada Nabi, karena mereka kan masih terikat dengan perjanjian dalam Piagam Madinah. Mereka datang kepada Nabi, kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut Taurat kalian, ada enggak hukum rajam? Mereka mengatakan, tidak ada. Kalau ada orang berzina, kami permalukan dia. Habis itu, setelah kami permalukan, maka kami akan pukul dia, akan didera, akan dipukul saja, tidak dirajam. Datang Abdullah ibn Salam yang sudah masuk Islam, kadzabtum, dusta kalian. Datangkan Taurat, katanya. Datangkan Taurat, baca-baca. Ketika baca, jempolnya menutupi rajam. Jadi memangnya ini Taurat ditutupi itu kalimat rajamnya, kemudian dibaca, enggak ada kan? Kata Abdullah ibn Salam, kadzabtum, irfa yadaka, dusta kamu, angkat tanganmu, katanya. Ketika diangkat, jadi Yakub itu nama lain daripada Israel, itu maksudnya. Nama lain daripada Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Lama asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah Yakub ini, kemarin kita sudah cuplik sedikit ketika kita membahas Nabi Allah Ishak alaihi salam. Ketika kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam diperintahkan ibundanya untuk hijrah ke Haran. Haran itu tempat pamannya yang ada di Irak. Berangkat dia ke Haran. Kemudian menemui pamannya yang di dalam kitab-kitab ahli kitab disebut Laban. Nama pamannya itu Laban. Dalam Quran sunnah tidak ada. Dan kita juga tidak perlu kemudian sibuk-sibuk menghafal nama pamannya Nabi Yakub, karena tidak tercantum dalam Quran, dalam sunnah. Ini kan dari kisah-kisah Israiliyah. Kalau hafal alhamdulillah, tidak hafal pun tidak ada masalah. Karena kita tidak dituntut untuk menghafal kitab-kitab orang-orang ahli kitab. Yang jelas beri sebutkan nama pamannya adalah Laban. Sebelum dia sampai ke tempat paman yang di Haran itu, kemudian kemalaman di jalan, kemudian dia tidur di tengah padang pasir. Dia letakkan batu, kemudian dia tidur. Kemudian dia bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mimpinya, sa'ubarika alaika wa ukthiru dzurriyyataka wa aj'alu hadhihi al-ardha laka wa li laka wa li auladika.
Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam mimpinya, dalam mimpi Yakub ini, wahai Yakub, saya akan berkahi kamu, saya akan perbanyak keturunanmu, dan tempat yang engkau jadikan tidur itu saya akan jadikan tempat kamu dan semua keturunanmu di situ. Kemudian Yakub pergi. Sebelum pergi, dia tandai tempat tidurnya itu. Ditandai kan? Ditandai, pokoknya nanti kalau pulang, nanti dia akan ke situ lagi. Berangkat dia ke Haran. Sesampainya di Haran, dia berjumpa dengan pamannya dan bekerja menjadi penggembala kambing. Ini menunjukkan bahwa ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali menjadi penggembala kambing. Termasuk engkau Rasul, termasuk nabi. Makanya ada istilah ahli sejarah itu, min ra'il ghanami ila ri'ayatil umami. Nabi itu mulai dari jadi penggembala kambing untuk dijadikan pemimpin umat. Jadi bekal jadi pemimpin itu belajar dari kambing, itu maksudnya. Makanya bahasanya min ra'il ghanami ila ri'ayatil umami. Dari menjadi penggembala kambing disiapkan untuk memimpin umat. Kambing dulu dipimpin baru umat dipimpin, gitu maksudnya. Jadi banyak pelajaran orang-orang yang menggembala kambing. Ya, betul-betul yang menggembala lah ya. Ya, bukan kita beli di tamiang kandang, kemudian orang lain pula yang menggembalanya. Kita sendiri gitu. Nanti banyak faedah tuh kalau kita langsung bermuamalah dengan kambing itu. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ketika dia bekerja dengan pamannya, rupanya dia naksir salah satu putri Laban ini. Kan dua putrinya, yang pertama namanya Lia dan yang kedua namanya Rahil. Lah yang cantik ini Rahil, Lia ini kurang cantik. Masalahnya Lia ini kakaknya, Rahil adiknya. Jadi akhirnya kemudian Nabi Allah Yakub minta kepada Laban, nikahkan salah satu putrimu Rahil kepada. Kata Laban, oh tidak bisa, langsung main dinikahkan. Ada syaratnya. Oh, syaratnya apa? Kau harus bekerja kepadaku 7 tahun. Seorang laki-laki yang gentle, kalau mengejar sesuatu yang diinginkannya, maka dia akan kejar itu. Laki-laki yang gentle kan seperti itu ya. Kalau sudah punya keinginan, kejar. Nabi Yakub alaihi salatu wasalam karena mencintai Rahil, dia mengejar Rahil. Mau 7 tahun, 7 tahun lah saya kerja, katanya. 7 tahun jadi penggembala kambing untuk pamannya. Setelah 7 tahun, akhirnya kemudian dia menuntut janji pamannya Laban ini. Kemudian dia mengatakan, wahai Laban, ya ammi, ya, kapan saya akan dinikahkan dengan putrimu ini? Kemudian tiba-tiba Laban mengatakan, baik, saya akan nikahkan engkau dengan putriku, tapi bukan dengan Rahil. Dengan siapa? Dengan Lia. Akhirnya kemudian Yakub mengatakan, ya ammi, ana uridur Rahil, saya tidak mau Lia, saya mau Rahil. Rahil kan cantik gitu. Itulah laki-laki kan. Laki-laki itu kalau mandang perempuan, dia pasti parasnya dulu. Ya kan, parasnya dulu, cantik tidak? Nah, gitu bahasanya. Kaya itu nomor berapa? Kalau perempuan terbalik, enggak perlu tampan, yang penting kaya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki cantik dulu, molek, ah mau saya. Miskin enggak apa-apa. Kalau laki-laki itu, makanya juga nikmat di sorga, laki-laki itu lebih banyak dikasih perempuan, bidadari. Kalau perempuan tidak dikasih banyak laki-laki, satu saja antum kan itu ya. Tapi banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada wanita, karena fitrahnya wanita di dunia saja bukan senang kepada laki-laki saja. Dia suka sandal, suka sepatu, suka tas, suka emas, suka kendaraan, semua suka. Laki-laki itu pakai baju seminggu baru ganti. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian dia bertanya, kok kamu ingkari janjimu? Maka Laban mengatakan, ya Ya'qub, laisa min sunnatina, ini termasuk bukan sunnah kami di sini, an yatazawwaja sughra qabla al-kubra, katanya. Menikahkan adik sebelum kakak, enggak ada di sini. Kakak dulu baru adik, rupanya sunnah ini pun masih ada di kampung-kampung tuh.
ya kan? Nggak boleh adiknya kawin dulu kalau kakaknya belum kawin, gitu. Ini berlaku nih syariat di zaman itu gitu ya. Oh, nggak bisa, bukan termasuk sunnah kami di sini. Kau harus menikahi kakaknya dulu baru adiknya, gitu. Akhirnya kemudian dia mengatakan, tapi saya mau rohin. Oh, nggak masalah, kau nikahi dulu Lia, nanti gampang itu rohin, gitu. Menikahlah dia dengan Lia. Kemudian setelah menikah dengan Lia, dia mengatakan, wahai pamanku, saya ingin rahim. Maka Laban mengatakan, baik, saya akan nikahkan kau dengan Rahil, tapi tunggu 7 tahun lagi. Kau bekerja 7 tahun lagi kepadaku, habis itu ku nikahkan Rahil dengan kamu. Lihat, karena cintanya luar biasa kepada Rahil, disabar-sabari dia 7 tahun jadi penggembala kambing, coba. Akhirnya kan 14 tahun jatuhnya kan. Menunggu seorang Rahil harus 14 tahun dia baru mendapatkannya. Tapi begitulah ikhwan. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian 14 tahun lewat, barulah dia menikah dengan Rahil. Dari sini menunjukkan bahwa zaman itu syariat poligami boleh menggabungkan 2 bersaudari. Tapi di zaman kita, Islam datang, tidak boleh antajma'u bainal ukhtaini, menggabungkan 2 bersaudari, enggak boleh dalam Islam. Kecuali yang satunya meninggal. Nikah dulu dengan kakaknya, meninggal kakaknya baru turun ranjang ke adiknya, boleh. Tapi kalau menggabungkan saat hidup dua-duanya haram, tidak boleh. Tentu karena hikmah yang Allah kehendaki. Bahwa Allah mengatakan tidak boleh antajma'u bainal ukhtaini, menggabungkan 2 bersaudari, tidak boleh. Di zaman itu mungkin syariatnya boleh. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Nabi Allah Ya'qub pun akhirnya melengkapi selama 14 tahun, kemudian digenapkan selama 20 tahun dia tinggal bersama mertua dan dengan 2 istrinya, Rahil dan juga Laban, Lia. Allah takdirkan ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Lia ini memiliki 4 keturunan. Memiliki 4 keturunan. Sementara Rahil yang selama ini wanita dicintainya tidak lahir-lahir keturunan. Akhirnya kemudian seorang wanita wajar, dia akan sedih. Akan sedih apalagi dia dipoligami kan begitu ya. Tengok madunya banyak anaknya, pasti tentu seorang bapak akan lebih cinta dengan anak-anak dari istri madunya kan gitu. Seperti kisahnya Ibrahim dengan Hajar. Ketika Hajar punya anak, cemburulah ini Sarah ini. Tetapi cemburunya Sarah ini kemudian meminta agar Hajar dipisahkan dengan dia, menjadi sebuah hikmah. Akhirnya Hajar dipindah ke Mekah. Jadilah Mekah hari ini. Lah ini juga kasusnya sama. Akhirnya kemudian Rahil pun, karena dia cemburu dengan Lia, dia hadiahkan budaknya. Satu budaknya dihadiahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian melihat bahwa Rahil menghadiahkan budaknya, oh, Lia pun sama. Dia tidak mau kalah, dihadiahkan juga budak perempuannya. Maka digaulilah 2 budak ini, rupanya masing-masing punya 2 putra. Baik dari budaknya Lia ataupun budaknya Rahil. Rahil tidak kunjung punya anak. Subhanallah, makin sedih dia. Budaknya sudah punya anak 2, budak dia sudah punya anak 2, dan budaknya dia sudah punya anak 2, dia masih tidak punya anak juga. Subhanallah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus berdoa. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam tidak putus asa berdoa untuk punya keturunan. Akhirnya dianugerahi Yahya ibn Zakaria. Maka dengan terus berdoa, akhirnya kemudian Allah kabulkan Rahil punya anak 2. Pertama Nabi Yusuf, kemudian lahir lagi adiknya namanya Binyamin. Ya, namanya Binyamin. Kemudian Lia punya anak 2 lagi. Jadi genap menjadi 12 keturunan daripada Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Jadi Yakub punya 12 anak. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam bermimpi, apa kata Yakub? Ketika Yusuf mengatakan ahada asyara kaukaban, aku melihat 11 bintang sujud kepada aku. Maksudnya 11 bintang itu saudaranya gitu ya.
11 dari saudaranya dengan dia 12. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah punya anak dan keturunan dan tinggal selama 20 tahun bersama Laban pamannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Ya'qub banyak harta dan banyak anak, kan sebagaimana mimpinya di padang pasir tadi, kan Allah mengatakan dalam mimpinya bahwa aku akan berkahi engkau, aku akan perbanyak keturunan engkau, dan aku akan jadikan tempat engkau tidur ini tempat untuk tinggalmu di situ dan juga keturunan. Makanya kemudian dia hartanya banyak, anaknya banyak. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Kemudian setelah 20 tahun bersama Laban, dia pun pulang ingin berjumpa dengan ayahnya di Palestina, di Palestina sana, Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Ishaq alaihi salatu wassalam, dan juga abangnya namanya Lais. Kemudian harta itu dibagi kepada keduanya, kepada ayahnya Ya'qub dan kepada ayahnya Ya'qub Ishaq, dan juga kepada saudaranya Lais. Kemudian dia mengunjungi tanah yang pernah dia mimpi di situ. Akhirnya kemudian setelah dia kembali dan mendapati tanah yang pernah dia tidur dan masih ada tanda alamatnya, padahal sudah 20 tahun tuh, alamat itu tidak hilang. Itu karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian dia pun membuat tempat penyembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tempat kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Baitu'il, rumah il. Il itu artinya Allah, berarti kalau diartikan rumahnya Allah, Jibril hamba Allah, Mikail khadimullah pembantu Allah, pokoknya kalau ada il 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 itu artinya Allah. Maka Ya'qub kemudian membangun Baitu'il, disitulah dia menyembelih taqarrub ilallahi azza wajal, yang kemudian disitulah letak daripada Baitul Maqdis. Dia bangun Baitul Maqdis di situ. Ya, karena Baitul Maqdis sudah terkubur. Dialah yang kemudian meninggikan lagi bangunannya. Ya, Masjid Al-Aqsa lah kalau sekarang ya. Itu ditinggikan lagi dan menjadilah tempat ibadah Ya'qub dan seluruh keturunannya di situ. Kalau kita sedikit cerita tentang pembangunan Masjidil Aqsa, ikhwatul fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit kita melenceng sedikit, tidak apa-apa, masih ada kaitannya di sini. Ada yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah malaikat yang pertama kali, tetapi pendapat ini banyak yang ditolak. Tapi yang betul bahwa yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah membangun Masjidil Haram, jaraknya 40 tahun. Sebagaimana hadis Abi Dzar yang sahih, ketika Rasul ditanya antara pembangunan, jarak pembangunan apa namanya haram dengan Baitul Maqdis berapa tahun, Rasul mengatakan arba'ina sanatan, 40 tahun haram dulu, setelah 40 tahun baru Aqsa. Ya. Lah kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam, maka Al-Quds itu, Madinatul Quds itu dikuasai oleh kaum yang disebut Yabusiyun. Orang-orang Yabusiyun itu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai dari tahun 1550 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi. Sampai kemudian datanglah kabilah yang disebut dengan Kan'aniyah atau Kan'aniyun. Mereka lah yang kemudian membangun Madinatul Quds itu, yang dulu disebutnya adalah Arushalim, Arushalim yang disebut dengan Madinatus Salam. Nah, sekarang disebut dengan Yerusalem lah bahasa kitanya. Ya. Kemudian setelah itu pada tahun 1000 sebelum Masehi itu kan datang Faraina, orang-orang Faraina menguasai. Kemudian setelah itu datang orang-orang Amalikah. Setelah Faraina datang orang-orang Amalikah. Ketika dikuasai Amalikah inilah kemudian direbut lagi oleh siapa? Oleh pasukan Talut, yang ketika itu Jalut kalah dan dibunuh Nabi Dawud. Kemudian Dawud berkuasa, akhirnya menguasai kembali Madinatul Quds dan melebarkan Masjidil Aqsa
kemudian memakmurkan Masjidil Aqsa di zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Daud meninggal, diteruskan oleh Nabi Allah Sulaiman. Lah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian merenovasi itu. Merenovasi kembali Masjidil Aqsa, bahkan setelah selesai dia membangun Masjidil Aqsa, dalam hadis yang sahih, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika sudah selesai membangun Baitul Maqdis itu, dia berdoa dengan tiga doa kan. Doa yang pertama, agar dia bisa berhukum yang sesuai dengan hukum Allah. Doa yang kedua, bahwa dia minta kepada Allah agar kekuasaan yang Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada orang setelahnya. Makanya ketika Nabi SAW dalam sholatnya kemudian diganggu setan, akhirnya dicekik sama Nabi setan itu sampai liurnya terasa dingin di tangan Rasul. Kemudian diceritakan para sahabatnya, kata Rasul, kalau seandainya aku tidak teringat dengan doanya Sulaiman, sudah ku gantung itu si setan itu di tiang masjid. Kan itu ya kata Nabi, tapi ku lepaskan itu. Kemudian yang ketiga, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa dia tidak ada niat kecuali untuk salat, maka keluar dosanya diampuni seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nabi SAW ketika bersabda seperti ini, Rasul mengatakan adapun yang dua sudah Allah kabulkan. Adapun yang dua sudah Allah kabulkan. Berhukum dengan hukum Allah dan meminta agar kekuasaannya cukup sampai dia saja. Jangan ada orang yang berkuasa setelahnya seperti Sulaiman. Adapun yang ketiga, semoga, kata Nabi SAW, wa arju an yakuna qad utiya thalitha, dan aku hanya mengharap bahwa yang ketiga sudah diberikan. Karena Rasul kan pernah salat di Masjidil Aqsa gitu kan. Mudah-mudahan yang ketiga juga dikasih. Jadi saya sudah pernah salat di situ, jadi keluar seperti anak yang melahirkan kan, itu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah Sulaiman meninggal, kan kita tahu bahwa Bani Israel kan terpecah tuh. Ada yang disebut dengan Mamlakah Israiliyah dan itu sebelah utara. Ada yang disebut dengan Mamlakah Yahudi dan itu sebelah selatan. Lah yang menguasai Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi. Ya, kan pecah tuh di setelah Nabi Sulaiman meninggal, pecah Bani Israel. Dua kerajaan. Ya. Yang satu disebut kerajaan Israel, yang satu disebut kerajaan Yahudi. Kemudian datanglah orang-orang Babil dari Irak yang kemudian menyerbu Palestina kan. Ada yang mengatakan Bukhtun Nasr menghabiskan semua orang-orang Palestina. Orang-orang di Yahudi dibantai sampai dirobohkan semua bangunan, termasuk juga Haikal Sulaiman ataupun Masjidil Aqsa dihancurkan oleh Bukhtun Nasr. Ya. Baru kemudian setelah Bukhtun Nasr berkuasa dan orang Yahudi banyak yang jadi tawanan, kemudian yang lain juga kemana-mana cari suaka, perempuan anak-anak jadikan budak, baru setelah itu Persia menyerang Babil kalah. Ya, karena Persia ketika menyerang Babil ini atas bantuan orang-orang Yahudi gitu ya. Makanya kemudian Persia mengembalikan tawanan-tawanan Yahudi yang ada di Irak untuk kembali ke Baitul Maqdis dan membangun lagi Baitul Maqdis. Ya, di tangan Persia itu. Sampai akhirnya Persia dikalahkan Romawi. Dikalahkan Romawi. Akhirnya kemudian mereka pun menjadi budak lagi di bawah Romawi. Romawi Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani kan orang-orang Yahudi. Ya. Sampai akhirnya kemudian Romawi pun pecah menjadi dua, ada Imperium Romawi, ada Imperium Byzantium ya. Lah, yang Imperium Byzantium ini nah sebelah timur, kalau yang Romawinya sebelah barat gitu ya. Lah barulah kemudian dia membangun, orang Romawi Byzantium ini membangun gereja. Makanya kan dekat Masjidil Aqsa kan ada gereja juga di situ. Gereja yang disucikan orang Nasrani disebut dengan Kanisatul Qiyamah sampai hari ini. Ya, makanya kenapa Baitul Maqdis itu disucikan orang Yahudi, disucikan orang Nasrani, disucikan orang Islam. Tiga agama di situ semua. Ya. Sampai akhirnya kemudian orang Persia datang lagi, kemudian menyerang Romawi kalah, tapi kemudian Romawi berhasil mengalahkan Persia sampai kemudian akhirnya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa itu sekilaslah cerita tentang pembangunan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kembali kepada cerita Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wasallam. Lah Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam ketika kemudian sudah sampai di
bersama ayahnya membangun Baitul Maqdis di situ, kemudian membangun Masjidil Aqsa kembali, dibangun kembali gitu ya. Jadi bukan dari awal, tidak, karena asasnya sudah ada, pondasinya sudah ada. Asik roboh dibangun gitu saja. Sama juga dengan kasusnya Ka'bah kan gitu. Ka'bah kan gitu juga, roboh dibangun lagi kan. Sampai ke yang terakhir di zaman Abdullah ibn Zubair kan, dirobohkan dibangun lagi. Karena ketika itu Abdullah ibn Zubair mengatakan bahwa ini bangunan Quraisy tidak sama dengan bangunan Ibrahim. Dirobohkan sama Abdullah ibn Zubair ketika menjadi khilafah di kota Madinah. Akhirnya dibangun seperti bangunan Ibrahim. Tetapi setelah Abdullah bin Zubair mati di tangan Hajjaj, Abdul Malik ibn Marwan tidak tahu hadisnya, dirobohkan lagi sama dia, dibangun lagi balik seperti bangunan Quraisy. Setelah diingatkan Abdul Malik ibn Marwan itu bahwa Rasul pernah ngomong sama Aisyah bahwa dia akan merobohkan, tapi karena takut fitnah kaumnya enggak jadi. Barulah kemudian Abdul Malik ibn Marwan merasa menyesal, kalau aku tahu aku akan biarkan itu. Kemudian di zaman itu kan Imam Malik rahimahullah telah pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana kalau kau sarankan kepada penguasa? Karena di zaman Imam Malik kan, Imam Malik itu ulama yang paling disegani penguasa. Takut penguasa kepada Imam Malik itu. Jadi memungkinkan Imam Malik ngomong sama penguasa kan, gimana kalau Ka'bah itu kita robohkan saja, kemudian kita bangun seperti bangunan Ibrahim? Kata Imam Malik, jangan, nanti akan jadi permainan penguasa, dirobohkan, dibangun sampai kapan, kata gitu. Akhirnya ya sampai seperti ini sekarang, Ka'bah masih dalam bentuk bangunan orang-orang Quraisy, bukan dalam bentuk bangunan Ibrahim. Karena kalau dalam bentuk bangunan Ibrahim, Hijr Ismail itu masuk ke dalam ya, masuk ke dalam gitu ya, dan pintunya dua, dan pintunya di bawah, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Karena kan pintunya tinggi, satu lagi pintunya kan itu. Jadi orang-orang tertentu saja yang masuk. Kalau lu kan semua orang bisa masuk Ka'bah. Ya. Intinya bahwa masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian Nabi Ya'qub pun hidup bersama keluarganya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 136, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat." Di sini ada kalimat asbat. Ya. Katakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan asbat. Siapa asbat di sini? Ada yang mengatakan seperti Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, asbat itu adalah 12 putra Ya'qub disebut asbat. Jadi 12 putra Ya'qub itu disebut asbat yang disebutkan dalam Al-Baqarah 136. Itu menurut At-Tabari. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab, asal lafad, asal kalam itu tidak boleh ada takdir, tidak boleh ada kalimat-kalimat yang tersembunyi. Kita harus memahami secara zahir ayat. Tetapi pendapat ulama tafsir yang lainnya, tidak, asbat itu bukan anak-anak Ya'qub. Ya, karena asbat itu adalah kabilah yang banyak melahirkan para nabi. Asbat itu kabilah yang banyak melahirkan para nabi. Menurut para ulama bahwa asbat itu adalah sebuah kabilah Bani Israel seperti kabilah Arab ya Bani Ismail begitu. Jadi melahirkan, dia hanya kabilah yang dalam kabilah itu melahirkan banyak nabi. Jadi ini khilaf adalah apakah asbat ini anak-anak Ya'qub ataukah kabilah Bani Israel. Tapi pendapat yang kuat bahwa al-asbat itu bukan anak-anak Ya'qub, tetapi keturunan daripada anak-anak Ya'qub yang kelak akan ada satu kabilah banyak lahir nabi-nabi dari situ. Itulah disebut asbat. Dengan tiga alasan kata para ulama. Satu, al-asbat itu diambil dari kata-kata as-sibtu. As-sibtu itu adalah anak dari wanita, ibnul bint. Anak dari wanita, bukan anak dari ibnul ibn gitu ya. Bukan anak dari seperti mamanya siapa? Hasan Husain. Hasan Husain itu dia nasabnya kan Arab itu kan dari laki-laki. Arab itu dari laki-laki, harusnya kan ke Ali. Iya kan? Ya. Tetapi kemudian Hasan dan Husain itu kan nasabnya ke ibu kan? Namanya ibnul bint, anak perempuan, anak ibu. Makanya kemudian Hasan dan Husain disebut
sibtai Rasulillah, cucu Rasulillah. Kenapa sibtai? Karena dari arah ibu, bukan dari arah bapak. Karena Ali bukan anaknya Nabi, ya, anaknya Abu Talib, ya. Kalau ibnul ibn dalam bahasa Arab disebut hafid namanya, ya. Kalau memang turunan bapak itu disebut hafid, kalau turunan ibu disebut sib. Anak-anak Ya'qub tidak pantas disebut al-asbah, karena memang turunan daripada Ya'qub, laki-laki, ya kan? Ini satu bantahannya. Yang kedua, tidak ada dalil yang mengatakan asbat itu adalah anak-anaknya Ya'qub. Kemudian yang paling kuat dalilnya adalah asbat itu kan banyak para nabi yang keluar dari situ. Sementara anak-anak Ya'qub itu tidak ada sifat-sifat kenabian kecuali Yusuf. Buktinya apa? Buktinya yang mencelakakan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya dicemplungkan ke sumur, kan itu. Ada pemikiran untuk dibunuh, ada pemikiran untuk dibuang ke hutan dan begitu seterusnya. Ini bukan sifat nabi. Bukan sifat al-anbiya para nabi, kan itu. Makanya ulama tafsir mengatakan al-asbat itu yang sahih, dia adalah keturunan Ya'qub, bukan anak-anak Ya'qub. Yang nanti ada sebuah kabilah namanya asbat, banyak keluar para nabi dari situ. Itulah yang dimaksud al-asbat pada surah Al-Baqarah 136. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian setelah Ishak meninggal dunia, ayahnya, kemudian Ya'qub pun dikaruniai banyak keturunan, kemudian terjadilah apa? Terjadilah pembuangan atau rencana pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka, saudara-saudara Yusuf itu kan berkilah dia, ngeles gitu ya, bahwa dia dimakan serigala, padahal jelas-jelas dicemplungkan ke sumur gitu ya. Tapi Ya'qub tahu. Lah sebab itulah Ya'qub menangis setiap hari sampai ibyadzat ainah. Sampai air mata yang keluar itu bukan bening lagi, jadi putih. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan sebab itulah Ya'qub jadi buta. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa macam mana seorang nabi tidak sabar akan kematian putranya, harusnya kan sabar dia, kan? Dia kan nabi. Kok dia kehilangan anak sampai menangis setiap hari sampai kemudian buta umpamanya? Dia kan seorang nabi, harusnya dia sabar ketika kematian anaknya. Jawabannya kata para ulama tafsir, memang tidak ada hadis yang marfu sampai Nabi SAW, tetapi ada riwayat dari kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa sebab menangisnya Ya'qub sampai dia buta setelah dia berjumpa dengan Nabi Yusuf, ketika Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, Ya'qub ini baru bercerita. Kan Yusuf bertanya, kenapa engkau sesedih itu wahai bapakku? Karena kehilangan aku, kata Yusuf. Maka Ya'qub mengatakan, ya Yusuf, sesungguhnya ketika engkau hilang dari pandanganku, aku takut engkau tidak berada di atas agama Islam sehingga aku tidak berjumpa lagi dengan engkau di sorga. Itu alasannya, ya. Jadi Ya'qub itu menangisi Yusuf karena dia kan tahu Yusuf ini memang anak yang dicintai oleh Ya'qub dari semua anak-anaknya, walaupun semua anak Ya'qub, tetapi itulah Allah takdirkan, terkadang ada seorang bapa melebihkan kecintaan kepada salah satu anaknya, kan begitu. Mungkin karena akhlaknya, karena agamanya, karena cerdasnya, karena baiknya, kan tidak tahu kita, ya. Mestilah antum akan merasakan itu. Secara keadilan terkadang tidak adil ayah itu kepada anak, kan? Maksudnya perasaan cinta, ya. Itu tidak ada masalah. Kalau cinta kepada anak tidak adil itu tidak ada masalah. Sama dengan orang yang berpoligami, lebih mencintai salah satu istri tidak ada masalah. Seperti Rasul lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan istri yang lainnya, karena cinta itu tidak bisa diadili. Cinta itu perasaan. Makanya kenapa ketika kehilangan Yusuf, Ya'qub sampai menangis setiap hari. Jadi jawaban yang tepat wallahu alam, bahwa menangisnya Ya'qub kepada Yusuf sampai dia buta itu, karena itu alasannya. Ketika Yusuf bertanya kepada Ya'qub, kenapa kau sesedih itu wahai abah, wahai bapakku, kata Ya'qub, bukan itu masalahnya. Ketika engkau hilang, aku takut kalau engkau tidak lagi beragama buyutmu, maksudnya Ibrahim, agama Islam, sehingga aku dan engkau tidak akan berjumpa lagi di sorga. Makanya aku sedih, ya. Makanya kenapa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika Ya'qub sudah mendekati ajalnya, wasiat Ya'qub apa? Idhadara Ya'qubul maut. Ketika Ya'qub mendekati kematiannya, kan dia kumpulkan banihi, semua anak-anaknya. Apa pertanyaan Ya'qub? Ma ta'buduna mim ba'di, kan begitu.
kira-kira apa yang kalian akan sembah sepeninggalku, kata Yakub kepada anak-anaknya. Baru anaknya mengatakan, ya kami menyembah Tuhannya Ibrahim, Ishak, engkau, dan begitu seterusnya, kan begitu. Tapi lihat bagaimana seorang nabi menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Karena itulah dakwah para nabi. Yang pertama didakwahkan adalah soal akidah, soal tauhid, soal tauhid, mengajak manusia untuk diesakan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat saat detik wafatnya Yakub ini didatangi malaikat. Sekali lagi ini tidak ada hadis yang marfu, tetapi ada mufassir ahli tafsir yang kemudian menceritakan ini. Mungkin diambil dari kisah Israt, wallahu a'lam. Jadi ketika Yakub ini mendekati waktu ajalnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan diwafatkan kecuali dikirim satu atau dua tanda. Maka ketika betul-betul tanda itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan Yakub tidak tahu tanda itu, tanda apa itu, maka malaikat maut datang. Kemudian Yakub bertanya, bukankah aku sudah meminta kepada Allah agar jangan engkau cabut nyawaku kecuali setelah Allah kirim tanda-tanda itu kepadaku? Kata malakul maut, Allah sudah kasih tanda tiga lagi kepadamu, katanya. Kata Yakub, apa itu? Kata yang malaikat maut, yang pertama, uban yang ada di kepalamu. Itu satu. Ingat, yang ada uban di kepala. Ini tanda yang pertama. Uban di kepala. Yang kedua, kata Yakub, engkau sudah tidak bisa berdiri dengan tegap lagi. Pinggangmu sudah tidak lurus. Orang tua kan susah mau jalan. Nah, itu yang kedua. Latihan yang susah jalan. Yang ketiga, dha'fu badani. Kau sudah lemah, banyak penyakit. Akhirnya kemudian malakul maut mencabut nyawa Yakub. Tapi sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada Nabi Yusuf agar jasadnya jangan dikubur di Mesir. Dia minta dikuburkan di samping Ishak di Khalil di Palestina sana. Tetapi di sini masyarakat muslimin yang dimuliakan, bagaimana lihat berapa banyak orang ini, kan tanda-tanda umum ya, bukan tanda-tanda kepada Yakub saja. Tanda-tanda seperti ini hampir semua adalah ya, orang-orang tua kan ada semua tuh. Rata-rata orang yang sudah meninggal sudah tua ya, tiga-tiga tanda ada semua lah kan itu. Masalahnya tiga tanda sudah ada pun merasa dia akan hidup selamanya. Jama'a mala wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia merasa bahwa hartanya bisa mengekalkan hidupnya. Padahal aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musayyad. Di mana saja kau berada, kematian itu akan menjemput kalian, apalagi di zaman sekarang. Ya. Tanda-tanda tua akan mati itu terbantahkan di zaman sekarang. Kenapa? Karena yang bisa naik motor ngebut itu bukan kakek-kakek. Rata-rata anak-anak tanggung. Semua yang mati di jalan-jalan itu anak-anak tanggung semua kan. Anak SMP, SMA itu lebih banyak yang mati daripada orang tua. Orang tua tak bisa trek-trek kan? Artinya bahwa tua itu bukan tanda kematian, walaupun tua sudah mendekati kematian. Karena buktinya anak muda banyak yang meninggal. Sama dengan sakit, sakit bukan tanda kematian, tapi sakit mendekati kematian. Banyak orang sehat mati. Makanya di sini masyarakat ibrahnya bahwa kematian itu bukan di mana, tapi bagaimana caranya kita mati. Ya, caranya matilah di atas husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara sekilas kisah Nabi Yakub alaihi salatu wasalam. Dan minggu depan ini kisah yang menarik sekali yang disebutkan oleh Al-Qur'an ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah dalam Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, bahwa sebaik-baiknya kisah dalam Al-Qur'an adalah kisah Yusuf alaihi salatu wasalam. Banyak ibrah karena kisah Nabi Yusuf ini lengkap masalahnya. Ya, mulai dari kecil sampai kemudian safarnya sampai ke Mesir sampai macam-macam, banyak pelajaran. Dan insyaallah kita akan sampai kepada pembahasannya. Kita tutup. Subhanakallahi hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.